Sudah banyak kisah tentang orang-orang yang mendapati barang-barang aneh dalam tubuhnya, mulai dari lintah, sendok, dan kali ini koin. Ada sebuah koin yang tersangkut pada tenggorokan seorang wanita asal kota Wollongong di Australia. Cerita aneh ini ternyata berasal dari tahun 80-an, namun menyeruak kembali karena wanita itu yang bernama Mary McCready menuliskan kisahnya dalam sebuah buku. Mary bercerita pada media lokal Illawarra Mercury ketika ia masih berusia 13 tahun, ia kehilangan suaranya pertama kali. Dokter tidak bisa menemukan apa yang salah dari Mary. Ia kemudian didiagnosa terkena bronkitis dan radang tenggorokan parah. Namun anehnya, saat penyakitnya sembuh, suara Mary tak kunjung kembali. Mary bersekolah di sekolah Katolik Saint Anne di Dapto. Ia bercerita, di sekolahnya, salah satu pendeta mengatakan padanya kalau suaranya hilang karena iblis jahat. Dijauhi murid-murid lain yang karena dikira mistis membuat Mary trauma. Ketika ia masih berusia 14 tahun, ia keluar dari sekolah tersebut. Setelah 12 bulan bersembunyi dalam rumah, Mary memutuskan untuk tidak berlarut dalam kesedihan dan melanjutkan hidupnya. Ia kemudian menghubungi Commonwealth Employment Service, agen ketenaga kerjaan yang didirikan oleh pemerintah Australia. Awalnya banyak yang mengatakan pada Mary untuk menikah saja, karena dengan kondisinya yang sulit untuk berkomunikasi, ia akan sulit mendapatkan pekerjaan. Namun seorang pegawai dari CES membantunya dan membimbingnya untuk mengikuti kursus mengetik. Setelah lulus dari kursusnya, ia menghabiskan 12 bulan untuk mencari pekerjaan. Kerja kerasnya terbayar, Mary mendapatkan pekerjaan sebagai jurutik di Departemen Jaminan Sosial. Suatu hari saat ia bekerja di kantor, Mary yang saat itu sudah berusia 25 tahun tiba-tiba tersedak dan batuk-batuk mengeluarkan darah. Ia melihat gumpalan hitam ada di dalam mulutnya. Rupanya, gumpalan hitam tersebut adalah koin 300 perak produksi 1959. Saat koin tersebut keluar dari tubuhnya, seketika Mary mulai bisa mengeluarkan suara sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, ia sudah bisa kembali berbicara. Dokter menjelaskan bahwa selama ini, koin tersebut tersangkut pada pita suaranya dan membuatnya tidak bisa bergetar atau mengeluarkan suara. Yang menjadi kendala Mary di awal ia mulai berbicara adalah bagaimana mengatur pernafasannya agar suaranya berhasil keluar. Koin tersebut rupanya memang sulit dideteksi dengan X-ray karena posisinya horizontal pada tenggorokannya. Masih menjadi misteri bagaimana koin tersebut bisa masuk ke dalam tenggorokannya. Menurut Mary, kemungkinan koin tersebut berada dalam kaleng atau botol minuman dan tertelan olehnya. Saat ini Mary sudah menikah dan memiliki 2 putri beserta 3 cucu. Ia bekerja sebagai sekretaris medis untuk ahli bedah. Ia mengakui, sejak suaranya kembali, sampai sekarang ia sangat senang berbicara di telepon. Ketika pertama kali berbicara dengan ibunya lewat telepon, ibunya terkejut tak percaya. Koin yang keluar dari tubuhnya kini dijadikan gelang sebagai pengingat kisahnya. Mary mengaku, selama suaranya hilang, ia sangat sedih, terutama saat mengetahui kalau seharusnya koin tersebut bisa ditemukan dan menyembuhkannya sejak awal. Namun Mary kemudian menyadari suara hilangnya merupakan bagian dari perjalanan hidupnya dan menuliskannya pada bukunya yang berjudul Voiceless.